Salah seorang ahli ibadah datang, jiwanya begitu kuat kepada nafsu, kemudian tidak wahai jiwa, tidak wahai jiwa. Jadi ambilnya lilin, kemudian dia bakar, kemudian dia letakkan ujung tangannya kepada ujung lilin tersebut, kemudian dia mengadu, ah. Kemudian nafsunya masih menggelegar juga, nafsunya masih kuat juga, diletakkannya lagi, ah. Apa katanya, wahai diri, wahai jiwa, ini api lilin yang begitu kecil, engkau tidak kuat menahannya, apalagi api neraka yang sangat besar, apalagi azab Allah. Kemana engkau dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana engkau? Maka dia bilang, tidak wahai jiwa, tidak wahai diri, engkau harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tahan. Sesungguhnya dialah kebahagiaan, dialah nikmat yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya dan menahan dirinya dari hawa, menahan. Permasalahan bukan adanya hawa, permasalahannya adalah pada menahan. Semua orang punya hawa, semua melepaskannya, kan? Tapi seorang muslim menahan hawanya, menahan nafsunya, menahan keinginannya, menahan syahwatnya, menahan dunianya. Dan ya Rabb, saya berikan ini hanya kepada engkau, saya untukkan ini hanya kepada engkau, saya persembahkan untuk mendapatkan surga. Wa nahan nafsa 'anil hawa, apa yang dia peroleh? Fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah yang akan dia peroleh. Iming-imingi diri dengan akhirat, iming-imingi diri dengan pahala yang besar, karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan.